Baiklah, untuk install Smokepad 20.2.7 pastikan sebelumnya sudah berada di versi 1.08 datapad 8 nih. Ya, jadi pastikan sudah berada di datapad 8 atau bisa dicek di folder download patch 2020. Pastikan di sini sudah ada file DT80800E x64.jpg. Ya, jadi syarat wajib untuk install Smokepad 20.2.7 adalah folder downloadnya sudah sampai DLC8. Ya, langsung saja ke silakan terlebih dahulu download file part 1 sampai 5, linknya ada di deskripsi. Setelah terdownload, silakan diekstrak to, bisa pakai WinRAR, bisa pakai 7-zip. Setelah diekstrak akan muncul folder sp20.2.7. File edit silakan di copy ke dokumen Konami eFootball yang nomor acak ini save. Nah, silakan paste di sini. Kemudian untuk yang file setupnya ini silakan di klik. Next, next. Untuk yang Steamnya original, silahkan pilih for Steam game. Untuk yang pakai bypass, silahkan for bypass. Saya pakai for bypass. Lokasi instalasi, jika installnya di C, biasanya defaultnya ini bisa langsung next. Tapi karena saya installnya di D, saya arahkan ke lokasi instalasi saya. Jadi di D, game Steam, Steam apps, common eFootball Patch 2020. Next. Selamat menunggu. Ya sudah, silakan dicoba jalankan patch-nya. Kalau pakai Smokepad harus diingat harus offline ya.
Paling tidak kalau sudah muncul logo Konami, bisa dimatikan dulu internetnya. Ya, jadi tadi di sini syaratnya harus sudah data pack 8. Kalau yang mau streaming live Facebook sampai sini biarkan tetap offline dulu sampai PS 2020 mendeteksi kalau tidak terkoneksi ke server. Nah, seperti ini. Atau amannya silakan masuk ke menu pilih tim dulu, tim select. Nah, jadi kalau sudah di sini kalian bisa onkan lagi internetnya kalau mau live Facebook atau live YouTube dan lain-lain. Ini sudah kena di smokepad itu jersey-nya sudah normal kembali, vest-nya juga beberapa sudah ada. Ya, cukup sampai di sini. Bila video ini bermanfaat, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika ada update baru. Like dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.